Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah Gcam LMC versi terbaru, yaitu LMC 8.8. Dan di kesempatan kali ini pula saya akan sertakan config-nya, yaitu config new Leica by Kim TV Official. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk selanjutnya silahkan di-download terlebih dahulu bahan-bahannya ya, yaitu Gcam LMC 8.8 beta fix dan juga config-nya, yaitu config new Leica for LMC 88 by Kim TV Official. Oke, silahkan di-download salah satu saja ya untuk APK-nya. Nanti di sini tersedia ada 1 2 3 4 5, ada 5 versi. Silahkan di-download salah satu saja. Kalau saya downloadnya yang paling atas sendiri. Oke, kalau saya sudah download, maka langsung saja saya buka ya, teman-teman. Ini untuk Gcam-nya langsung saja diizinkan semua. Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dengan cara masuk ke menu setting. Selanjutnya kita ke bawah config, lalu kita save setting, kemudian oke. Ini untuk membuat folder LMC 88 yang nantinya kita akan copy config-nya ke folder tersebut. Selanjutnya silahkan di-download untuk config-nya ya teman-teman. Linknya semuanya ada di deskripsi. Dan di sini saya sarankan kalian menggunakan aplikasi ZArchiver ya. Untuk yang belum download silahkan di-download. Downloadnya ada di Play Store. Oke. Kalau sudah langsung saja dibuka hasil download config-nya ya yang sudah kalian download tadi. Kemudian seperti biasa nanti untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Kalau sudah ketemu passwordnya langsung saja di extract ya. Kita klik seperti ini. Lalu kita extract here. Dan masukkan passwordnya di sini. Untuk passwordnya saya blur terlebih dahulu ya. Nanti untuk passwordnya muncul di atas menit kelima, antara menit kelima sampai 9 tulisan warna kuning. Oke. Kalau sudah di ekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini. Langsung saja dibuka ya. Maka di dalamnya akan terdapat 3 config. Di sini untuk config-nya dalam format JPEG dan juga YUV, serta satu lagi config auto ya. JPEG untuk level kamera 2P full, sedangkan YUV untuk kamera 2P level 3, atau kalian bisa juga gunakan yang auto. Kalau sudah langsung saja di copy ya. Kita pilih seperti ini, multi select, kemudian kita pilih, lalu kita tekan dan tahan, kemudian kita copy atau kita cut juga bisa. Selanjutnya masuk ke penyimpanan internal, lalu kita cari folder LMC 8.8 ya, yang ini teman-teman, LMC 8.8. Selanjutnya kita masuk ke XML dan kita pastekan di sini ya, di dalam folder XML. Oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, lalu kita lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini, lalu pilih config-nya. Karena device yang saya gunakan level kamera 2P-nya ada di level 3, maka saya gunakan yang YUV atau bisa juga yang auto ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita import. Oke, sampai di sini untuk import config-nya sudah sukses ya. Ditandai munculnya beberapa fitur seperti ini. Dan Gcam sudah siap digunakan. Oke, untuk fitur-fiturnya seperti biasa ya, ada night sight atau mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi, lalu ada mode potret, kamera, video ya. Nah, khusus untuk video buat kalian yang mengalami force close atau stabilisasinya nggak jalan, kalian bisa aktifkan secara manual. Caranya masuk ke menu setting, more setting, selanjutnya masuk ke sistem setup. Lalu kita pilih yang atas sendiri, mode session. Lalu ini diaktifkan ya, aktif sessionnya diaktifkan. Kemudian kita masuk ke main kamera. Lalu di videonya sini pilih yang cocok ya, yang sesuai dengan device yang kalian pakai. Nanti untuk tutorial lengkapnya saya sertakan di deskripsi ya, beserta kamusnya ya. Yang kamusnya sudah pernah saya share beberapa hari yang lalu. Jadi masing-masing device itu berbeda-beda ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya semua, termasuk ada secara spesifik ya kalau di Gcam LMC 8.8 ini. Jadi di sini sudah disertakan juga untuk merek dan juga tipe handphonenya ya. Di sini ada Oppo, kemudian ada Xiaomi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau untuk Redmi Note 10 32781 ya. Nah, ini teman-teman, jadi sudah ada keterangannya di sini ya. Jadi sudah sangat jelas 32781 itu punyanya Redmi Note 10, kemudian Oppo, OnePlus. Jadi Oppo juga bisa menggunakan 32781 ya. Oppo dengan tipe-tipe tertentu. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali, kalian bisa explore sendiri ya, teman-teman. Nah, seperti itu, dicari yang paling pas dengan device yang dipakai. Oke, selanjutnya di mode lainnya ada panorama, photosphere, dan juga playground. Nah, khusus untuk playground ini nggak include, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya ada di deskripsi. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita tes di outdoor ya teman-teman. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.